Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Isya hari ini, ya, malam hari ini atas izin Allah, Bapak Ibu sekalian, kita ditunjukkan oleh Allah satu ibadah yang sederhana kelihatannya, tapi subhanallah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia kunci pembuka rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dia kunci perpanjangan usia. Coba bayangkan itu. Ini dua hal ini saja semua orang mau, Bapak Ibu sekalian. Dibuka rezekinya, dipanjangkan usianya. Dan ini hadis sahih. Nih ya. Kebetulan kalau dokter Iwan spesialis anestesi, dokter Risa spesialis kulit, ya. Saya spesialis hadis. Ya. S2, S3 saya jurusan ilmu hadis. Jadi kita belajar ini, kenapa Nabi itu suka mengumpulkan sahabatnya. Sedikit-sedikit ada makanan bagi. Maka ada hadis yang banyak sekali tentang it'amut ta'am, memberi makan. Pernah dengar seorang wanita kasih minum seekor anjing lalu diampuni semua dosanya? Hadis Muslim itu, Ibu, bukan dongeng. Gara-gara minumkan seekor anjing air di tepi danau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faghfarallahu laha." Allah ampuni semua dosanya. Bagaimana yang datangkan kopi towa ke sini, subhanallah. Dan yang minum bukan anjing ini. Ini kita habis sholat ini, kasihan, subhanallah. Itu pentingnya memberi makan, memberi minum. Ini kiasan. Kenapa Nabi ceritakan? Supaya jadi motivasi bagi yang lain. Kalau ikhlas, kalau tulus, karena Allah, mengharap pahala Allah. Lihat, anjing saja kenyang dengan air danau. Padahal danau ini bukan punya wanita penzina ini. Maka Allah ampuni dosanya, bayangkan. Itu pentingnya berbagi dalam bentuk makanan, minuman, bahkan mengumpulkan saudara-saudara kita dalam silaturahim yang tadi saya katakan pembuka rezeki. Perpanjangan usia. Kata para ulama, apa yang dimaksud dengan perpanjangan usia? Perpanjangan usia ini terasa bermanfaat hidupnya. Karena semua kita sudah dijatah limit. Rasulullah 63 tahun. Saya berapa tahun hanya Allah yang tahu. Dokter Iwan berapa tahun hanya Allah yang tahu. Maka usia kita ini karena sudah dilimit oleh Allah, sudah terbatas dari Allah. Maka yang dimaksud dengan pembukaan rezeki dan perpanjangan usia, kebermanfaatan dan keberkahan hidup. Dirasa itu rezeki, Bapak Ibu sekalian. Banyak orang punya harta tapi dia tidak rasa rezekinya, karena dia tidak bermanfaatkan kepada orang lain. Banyak yang punya kehidupan mewah hidupnya, Pak. Saya ketemu pejabat banyak sekali di Jakarta. Bolak-balik saya ceramah di rumah-rumah mewah. Subhanallah, banyak yang cerita, "Ustaz, hampa, mau tidur susah, mau makan susah, belum masalah rumah tangga, belum masalah utang piutang, belum masalah pekerjaan. Semua, Ustaz, serba hidup ini sempit, ke kantor sempit, balik ke rumah sempit hati." Maka ada surah dalam Al-Qur'an, "Alam nashrah laka sadrak." Apa yang dibuka oleh Allah pada Nabi? Hatinya, Bapak Ibu sekalian. Nabi itu tidak kaya banget seperti Sulaiman, enggak, Bapak Ibu sekalian. Nabi itu tidak seperti Nabi Sulaiman yang menjadi raja, enggak. Tapi apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia? Karena Allah buka hatinya. "Alam nashrah laka sadrak." Kami lapangkan hatimu. Untuk setiap kebahagiaan beliau berbagi. Untuk setiap kemudahan beliau mudahkan orang lain. Maka banyak hadis, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memudahkan orang sulit, Allah mudahkan urusannya nanti di dunia dan akhirat. Siapa yang kemudian memudahkan orang yang membutuhkan hajatnya, dia punya hajat, dia minta tolong sama kita, kita tolong, Allah mudahkan ketika dia punya hajat. Itu semua Nabi. Bayangkan. Kenapa beliau Nabi bisa melakukan itu? Bukan karena Nabi kaya, bukan, karena dilapangkan hati. Maka kelapangan hati yang membuat orang berbuat baik, Bapak. Bu, pernah kirasa ada teman tak lebih kaya, tapi sekenya luar biasa. Banyak. Masya Allah, cocok nih. Banyak. Iya. Tapi pernah kilihat orang yang semakin dia bagi, semakin banyak ton didapat dari Allah. Pernah enggak? Siapa? Nah, cocok nih. Saya, Bu, demi Allah, saya datang ke sini. Iya, ini rumah masih tempat praktek. 2000 berapa saya bawa dokter Irawan satu keluarga saya bawa umroh Turki. Itu pertama kali saya kenal beliau. Alhamdulillah silaturahim sampai sekarang. Dan saya tidak pernah menyangka kliniknya dokter Lisa itu berdampingan dengan sekolah yang saya diamanahkan sama Pak Najib. Berdampingan di atas. Enggak pernah, saya juga enggak pernah saya beli itu sekolah. Ada rumah orang kaya raya di Makassar. Tidak tahu mau diapain. Dia kasih saya, "Ustaz,
tolong Ustaz kasih jadi tahfidz. Saya bilang, Pak, kalau mau jadi kasih tahfidz anak yatim, banyak nih anak yatim tak 200 di WSAB. Ini lagi rumahnya tengah kota. Pak, kalau mau, kita bikin yang berbayar, nanti semua penghasilannya support anak yatim di sana. Kita bikin kerjasamanya. Mau ki, Pak? Mau boleh Ustaz, terserah Ustaz, yang penting urus rumah saya. Qadarullah, tempat prakteknya Dr. Lisa di sini tuh pindah ke Hertasting yang berdampingan dengan sekolah. Saya enggak punya uang Bapak Ibu sekalian untuk beli tempat di sana, tapi sekolahku tetanggaan dengan Dr. Iwan. Saya tahu betul beliau. Saya enggak usah cerita kebaikannya sama saya, kebaikannya sama orang lain. Saya tahu banyak hal tentang beliau. Tapi yang saya pernah datang, ini rumah dulu masih tempat belum pindah, masih di sini. Ini masih direnov, lantai 2 Dr. Lisa praktek. Terus dia bilang, Dr. Iwan waktu itu, Ustaz mau dijadikan rumah saja ini Ustaz, mau dibuka. Tuh, masih ngobrol kayak di belakang. Subhanallah, beli satu di Hertas nih, Allah buka lagi satu. Ada di tempat parkirnya sekarang. Biasa kalau saya ke Hertas mau ke sekolah di Hertas nih, itu mobil sampai di ujung ya. Sampai pernah Prof. Husni Standra ya, ketemu saya waktu itu, kemudian datang di butik, peresmian butik, ada juga Dr. Iwan datang. Saya bilang, Prof, tapi ini jamaah umroh saya dulu. Oh iya, iya, anestesi, sama-sama anestesi. Dia bilang, Dr. Prof. Husni Standra. Saya bilang, Prof, tapi itu yang kliniknya di situ. Oh iya, itu sering saya lihat mobil banyak parkir di situ. Dia bilang, Prof. Husni. Saya bilang, subhanallah, Prof, itu dari di rumah istrinya itu praktek sampai bisa buka di sana. Itu teman-teman sekalian, itu percaya sama saya. Nih ya. Ini dunia kita bisa lihat ini dengan mata kepala, apalagi di akhirat. Nih ya. Yakin saja dengan janji Allah Bapak Ibu sekalian, tidak dibawa mati ini harta. Nih ya. Memberi seekor anjing air minum mengampunkan dosa. Bagaimana dengan orang yang pakai sujud, pakai ruku, anjing tidak sholat seperti kita? Bayangkan, maka ada hadis Nabi, mau enggak masuk surga dengan selamat? Ada empat amalannya. Kata Nabi SAW, perbanyak empat hal ini. Dan di antara itu, inilah yang kita lakukan ini. Kata Nabi SAW, ya gulam, kepada Abdullah bin Salam. Dikatakan, ya gulam, hai anak muda, mau gak saya kasih tahu jalan tol masuk surga? Jalan tol. Orang putar jauh ke surga, ini ada jalan tolnya. Mau gak saya kasih tahu cara masuk surga dengan selamat, cepat, tanpa diazab, tanpa dihisab. Kalau ada dosa, dihilangkan sama Allah, dilupakan sama Allah. Kalau ada salah-salah, dilupakan sama Allah, tidak diperdulikan lagi. Mau gak jalan tol ke surga? Kata Nabi SAW, afsyus salam. Pertama, banyak sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Kata Nabi, yang kedua, banyak beri makan orang. Iya. Makanya subhanallah Bapak Ibu sekalian, saya pernah dicoto gagak nih, hampir setengah berapa 10 sampai 20 menit nih sama Ustaz Dasat, tidak ada mau keluar karena semua mau bayar nih. Ustaz Dasat bilang, saya yang bayar Ustaz. Saya bilang, tidak Ustaz, saya yang bayar. Padahal tidak sengaja ketemu. Saya bilang, tidak Ustaz, saya yang bayar. Baku rebut, hampir baku dorong-dorong uang nih. Saya bilang, nyangki ambil, saya duluan. Dia bilang, Ustaz, tidak, saya lebih senior, kata dia. Saya yang bayar. Itu rebutan. Kenapa Bapak Ibu sekarang? Karena kita tahu manfaatnya. Ustaz dikasih makan ini. Iya. Saya bilang, wih, luar biasa ini kalau kita bisa bayarkan Ustaz ini. Baku rebut lama, akhirnya semua mengalah. Dia bilang, begini Ustaz, kemarin kita sudah. Dan tidak Ustaz, saya tidak ada. Pokoknya kalau saya ada, saya yang bayarkan. Akhirnya saya mengalah, karena saya tahun saya junior. Dia bilang, saya yang bayar. Lama kok di situ, Ustaz sudah mau pergi. Akhirnya dia bilang, saya yang bayar Ustaz. Oke, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, lain kali Ustaz, saya lagi. Ya, kalau ketemu Jiki, dia bilang begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, it'amut ta'am. Ini namanya memberi makan. Amalan pertama banyak sebarkan salam. Amalan yang kedua banyak memberi makanan, termasuk minuman. Iya. Makan dan minum ini sudah kiasan. Iya. Karena tadi seekor anjing juga dari air minum. Dan itu dia tidak perlu keluarkan effort uang untuk membeli air minumnya. Kemudian yang ketiga, wasilul arham. Sambung silaturahim. Coba ya, lihat ya. Yang keempat, wasallu billaili wannasuniyam. Rajin-rajin sholat malam di saat orang tertidur. Lihat ki, empat amalan masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau masuk surga dengan cepat dan selamat. Empat amalan ini. Sebarkan salam, berikan makanan, sambung silaturahim, dan sholat malam. Empat. Mana yang membutuhkan orang lain? Tiga. Tidak jadi beri salam kalau tidak ada orang lain. Tidak mungkin assalamualaikum tidak ada orang. Tidak jadi memberi makan kalau tidak ada yang memberi dan tidak ada yang diberi. Tidak jadi namanya silaturahim kalau Dr. Iwan cuma di rumah. Silaturahim itu kalau kita datang ke satu tempat.
ibu datang ke rumah ini, itu namanya sotrohim. Kalau saya di Baruga, kemudian saya cuma di sini teleponan, mungkin sotrohim dalam jangka, mohon maaf ya, yang dimaksud Rasulullah itu bukan teleponan, karena zaman dulu tidak ada handphone, Bapak Ibu sekalian. Silaturahim yang mendatangkan pahala yang dimaksud dalam hadis, Anda mengeluarkan tenaga, keluar berpakaian, ajak istri, ajak anak, datang ke rumah seseorang, niatnya silaturahim, menyambung silaturahim. Enggak ada hajat kita, enggak mau silaturahim. Nah, ini yang kemudian dapat pahala yang tadi saya katakan masuk surga dengan selamat. Coba lihat Pak, empat amalan yang dikasih Nabi, yang kemudian di ujung hadisnya beliau mengatakan tadkhulul jannata bisalam, engkau masuk surga dengan selamat. Tiga di awal butuh orang lain. Itulah Nabi. Nabi Muhammad SAW yang membuat dia lebih hebat, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan Nabi yang lain, karena selalu urusannya berkaitan dengan orang lain, hidupnya untuk umatnya, bahkan di akhir-akhir hidupnya yang dia fikir umatnya, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak menyebut nama istrinya, tidak menyebut nama sahabatnya, yang difikir umatnya. Alaikum bissalah wa ma malakat aimanukum, kata Nabi sebelum meninggal, hendaklah kalian wahai umatku jaga solat, jaga solat kalian dan jaga keluarga kalian dan apa yang menjadi tanggung jawab kalian agar mereka ikut solat. Coba bayangkan, semua makhtaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in illa ikhtaro aisarahuma. Di antara hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak disuruh pilih dua hal kecuali saya selalu pilih yang paling mudah untuk umatku. Coba kita lihat ayat At-Taubah, dua ayat terakhirnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lihat bagaimana amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mulia karena berkaitan orang lain. Telah datang kepada kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Seorang rasul dari jenis kalian. Nabi kita manusia seperti kalian, seperti kita. Azizun 'alaihi ma anittum. Lihat sifat Nabi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sangat tidak bisa melihat orang lain sulit. Itu sifat Nabi. At-Taubah, bayangkan. Di dua ayat terakhir, Allah bercerita. Azizun alaihi ma'anittum. Kalau Anda mau dimuliakan seperti Nabi, kalau Anda mau diangkat derajatnya seperti Nabi, harus punya sifat seperti Nabi. Apa sifat Nabi? Yang pertama, empat juga sifat Nabi. At-Taubah, dua ayat terakhir. Perhatikan, sifat Nabi, kita tutup dengan empat hal ini. Tadi kita mengatakan, apa amalan, empat amalan yang dianjurkan Nabi agar bunda masuk surga? Empat, sebarkan salam, beri makanan, banyak silaturahim, banyak sholat malam. Dari empat amalan ini, tiga berkaitan dengan orang lain. Satu dengan diri sendiri, karena sholat malam kita gak perlu selfie, kasih tahu orang-orang, saya tahajud nih, gak perlu. Hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu kita bangun tahajud. Allah yang tahu kita bangun sholat malam. Nah sekarang lihat empat sifat Nabi. Empat amalan untuk umat dan empat sifat Nabi. Perhatikan, At-Taubah dua ayat terakhir. Kata Allah, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, rasulun min anfusikum. Seorang rasul seperti kalian. Manusia biasa. Nabi tidur gak Ustaz? Tidur. Nabi butuh gak ngobrol? Ngobrol. Nabi kalau ada masalah cerita gak sama istrinya? Cerita. Waktu wahyu pertama turun, Iqra. Ma'an Nabi Khari Iqra. Pulang keringetan Nabi, keringat dingin. Datang apa yang dipanggil? Ya Khadijah, zammiluni, zammiluni. Maka ada surat Al-Muzammil. Apa arti zammiluni? Selimuti saya, selimuti saya. Siapa yang dia temani curhat? Istrinya. Ketika kemudian ada permasalahan, siapa yang diajak diskusi? Abu Bakar Siddiq. Siapa dia? Sahabatnya. Butuh gak Nabi dengan sahabat? Butuh. Manusia biasa. Tapi lihat, ada empat sifat yang dipertahankan sehingga kemudian Allah angkat derajat yang melebihi semua Nabi yang lain. Melebihi Ibrahim, melebihi Nuh, melebihi Musa, melebihi Daud, melebihi Sulaiman, melebihi semua Nabi yang lain. Apa empat sifat Nabi? At-Taubah dua ayat terakhir. Nanti silakan dibuka surah ke-9. Buka langsung dua ayat terakhirnya, ketemu ayat ini. Lihat empat sifat Nabi. Azizun alaihi ma'anittum. Ternyata sifat Nabi yang paling pertama, tidak bisa lihat saudaranya sulit. Paling susah hatinya kalau ada orang yang datang padanya menceritakan masalah lalu dia tidak bisa bantu. Itu Nabi sangat sedih. Makanya selalu Nabi ketika didatangi oleh seseorang dalam keadaan sulit, selalu beliau menjadi orang yang mengeluarkan orang itu dari kesulitan. Inilah sifat pertama Nabi yang dalam At-Taubah doa yang terakhir. Next, apa sifat kedua Nabi Ustaz yang membuat dia lebih mulia dan mudah-mudahan kita bisa ikuti Bapak Ibu sekalian. Harisun alaikum, harisun alaikum. Lihat, sifat Nabi yang kedua sangat menginginkan kebaikan untuk orang lain. Kalau dia lihat sahabatnya, mohon maaf, makannya cuma kurma, beliau mengatakan, tunggu ya, siapa tahu ada roti di rumah saya.
Kalau dia lihat saudaranya cuma minum air putih, kemudian mungkin dia bisa, Nabi SAW mencarikan kurma untuk dimakan. Bahkan ini kisahnya, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika Nabi didatangi seorang sahabatnya, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ada gak makanan?" Nabi ketika ditanya kayak gitu, "Wah, tunggu dulu, ada makanan nih. Coba kamu datang ke istri saya yang satu." Ini Khadijah sudah meninggal. Maka datanglah ke istri yang satu. Kemudian ditanya, "Saya disuruh Nabi untuk mencari makanan, ada gak makanan?" Kata istri beliau, "Mohon maaf, saya izin mengecek dulu." Diceklah makanan, lalu dia keluar, "Mohon maaf, hanya tersisa 2 butir kurma untuk kami makan pagi hari ini." Maka dia jalan lagi balik ke Nabi, "Ya Rasulullah, kata istrimu tidak ada makanan." Beliau mengatakan, "Coba ke Saudah, coba ke rumah yang satu." Datang berangkat ke sana, ditanya lagi, "Ya zauja, ya ummul mu'minin, wahai istri Rasulullah, adakah makanan untuk saya?" Beliau mengatakan, "Saya cek dulu." Dicek, lalu beliau mengatakan, "Kalau saya tidak punya apa-apa kecuali segelas air yang akan saya minum." Lalu kemudian beliau balik lagi ke Nabi SAW, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kata istri yang satu enggak ada." Dibawakan ke istri yang satu yang terakhir. Datang lagi ke sana, bertanya, "Ada enggak makanan?" Dia mengatakan, "Sudah 3 hari 3 malam kompor kami tidak nyala." Itu kan bahasa sindiran. Balik lagi ke Nabi SAW, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, "Itulah keadaanku sahabatku, saya mohon maaf, belum bisa membantumu, karena saya juga tidak ada." Pernah dengar cerita Nabi mengikat perutnya dengan batu-batu kerikil, Bapak Ibu sekalian? Itu kisah. Kenapa beliau ikat? Supaya menahan laparnya. Pernah dengar kisah tidak ada cahaya di rumah Nabi SAW sekitar 2 bulan? Itu kisah nyata, karena dulu tidak ada minyak, dan itu butuh dinar, butuh dirham untuk membeli itu. Maka Nabi dalam keadaan gelap-gelapan beribadah, dalam keadaan gelap-gelapan kemudian dia hidup bersama istrinya. Coba, cahayanya matahari atau rembulan, itu saja, tidak ada yang lain, gak ada minyak dan seterusnya. Baik, ini kisah nyata dari seorang Nabi. Apa yang dilakukan Nabi dengan semua hal itu? Pernahkah Nabi protes? Tidak pernah. Pernahkah kemudian Nabi kufur? Tidak pernah. Maka apa yang dilakukan Nabi? 2 tadi. Sangat tidak menginginkan kesulitan untuk orang lain, dan sangat menginginkan kebaikan untuk orang. Jadi ada tidak ingin kesulitan, artinya tidak bisa melihat orang lain sulit. Yang kedua, sangat menginginkan kebaikan untuk orang lain. Oh, dia tahu nih, teman-temanku SMA 5 suka minum kopi Toha misalkan. Maka bayangkan ini, saya baru ada cerita nih, baristanya dibawa ke sini, ini prestasi nih Dr. Iwan ini, luar biasa. Baristanya dia bawakan kita, subhanallah. Bayangkan effortnya kalau kita harus ke Ramayana, Pak. Saya tahu ini tempat, Masya Allah. Kalau kita harus ke belakangnya situ, ya. Jadi, subhanallah, ini bagian yang luar biasa. Ini effort, ingin kebaikan untuk orang. Artinya, mohon maaf, kalau bahasa sederhana kita, tidak mau sekedar ada, ya. Kan bisa saja kasih kopi saset baru bikin sendiri, mohon maaf ya. Bisa saja. Tapi dia datangkan, ya, ini luar biasa, Masya Allah. Semoga berkah hartanya, Mas Dr. Iwan, amin. Ya. Dan yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, sebelum terakhir, apalagi sifatnya? Azizun alaihi ma'amin anittum. Sangat berat baginya kesulitan orang lain. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk orang. Nah, sifat yang ketiga Nabi. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Ra'uf, lemah lembut. Sangat lembut kepada orang lain. Ya. Kata seorang khadimnya Nabi, pegawai beliau mengatakan, Malaqitun Nabi sallallahu alaihi wasallam amiltun nabi amiltu ma'an nabi, ya, saya bekerja bersama Nabi, wa khadamtun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bekerja bersama Nabi puluhan tahun dan Nabi tidak pernah membentak saya, subhanallah, ya, tidak pernah memarahi saya. Ini seorang Nabi, bayangkan. Kita ini, saya pun ustaz saja, ya, kalau misalnya ada tim saya atau saya masih bisa memarahi. Nah, jangan kayak gini. Kalau bisa kayak gini, atau lagi apa ada yang salah. Nah, jangan kayak gini. Masih ada sifat-sifat manusia biasa kita yang muncul. Tapi lihat Nabi SAW. Dan ini yang harus kemudian kita usahakan. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan lewat pernyataan seorang amilnya, khadimnya. Beliau mengatakan, saya tidak pernah mengkhidmat Nabi kecuali Nabi tidak pernah mengatakan, membentak dan meneriaki saya. Subhanallah, coba lihat. Nah, ini yang kemudian kita harus usahakan dan upayakan itu. Tapi ini menjadi sifat yang perlu diteladani. Namanya saja Rasulullah, namanya saja Nabi, dia teladan. Ya. Kita semua ini meneladani siapa? Meneladani seorang Nabi. Ya. Berusaha untuk mengikuti Nabi. Bil mu'minin, kepada orang beriman, sifat yang ketiga, ra'uf. Ra'uf itu lemah lembut. Rahim, penyayang. Penyayang artinya dalam artian di sini apa yang kemudian beliau bisa berikan dalam bentuk kasih sayang, ilmu, dalam bentuk apapun bantuan itu beliau berikan kepada orang yang disayang, apalagi kepada orang-orang beriman. Maka ada 4 sifat Nabi.
berat baginya kesulitan orang lain, tidak bisa melihat orang lain sulit. Yang kedua, sangat menginginkan kebaikan untuk orang lain, sangat lemah lembut, dan yang terakhir sangat penyayang. Pernah dengar Nabi SAW sujud, Bapak Ibu sekalian, kemudian ada cucunya naik, Hasan dan Husain. Lama sujud, sampai sahabat itu sudah kode, ini ada apa, kok lama banget sujudnya Nabi. Lalu kemudian setelah sholat, beliau berdiri lalu mengatakan, saya mohon maaf kepada semua sahabat yang mungkin terganggu kekhusyuan sholatnya karena sholat sujud saya tadi agak lama. Lalu beliau menjelaskan, saya tadi sujud agak lama karena saya tidak tega mengganggu main-mainnya cucu saya. Siapa cucunya? Al-Hasan dan Al-Husain, yang waktu Nabi sujud itu sedang ada di atas pundaknya Nabi, lagi kayak main kuda-kudaan begitu. Dan Nabi tidak mau ganggu mainnya. Lihat, sangat penyayangnya sama anak kecil. Ya, beliau tidak mau bangun untuk duduk di antara dua sujud sampai Al-Hasan dan Al-Husain sendiri yang lompat turun dari pundaknya Nabi ketika sujud, menandakan sangat penyayangnya Nabi. Pernah dengar seorang Abu Hurairah yang sangat sayang dengan kucing, yang Masya Allah Nabi sampai gelari dia Abu Hurairah padahal nama aslinya Abdurrahman. Kenapa? Karena suka menyantuni kucing. Dan perlu diketahui, Nabi itu punya kucing yang dipelihara. Dalam riwayat dikatakan namanya Moza. Itu dipelihara oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah Bapak Ibu sekalian, makanya kita penting memiliki empat sifat Nabi ini. Tidak ingin orang lain sulit, menginginkan kebaikan untuk orang lain, lemah lembut, dan kemudian yang terakhir penyayang kepada siapapun termasuk kepada hewan-hewan insyaallah. Barakallahu fikum ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diamalkan. Empat amalan yang tadi membuat kita masuk surga dengan selamat, banyak sebarkan salam, banyak memberi makanan, banyak sambung silaturahim, dan banyak sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam, engkau masuk surga dengan selamat. Lalu ada empat sifat Nabi di dua ayat terakhir di surah At-Taubah. Nanti Bapak Ibu tinggal buka surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu surah ke-9 setelah surah Al-Anfal, sebelum surah Yunus. Nomor 8 Al-Anfal, nomor 9 At-Taubah, nomor 10-nya surah Yunus. Buka di dua ayat terakhirnya, maka ketemu sifat Nabi tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Demikian. Nanti kalau yang ada terlambat tadi mungkin bisa langsung nanti mau dengar lengkapnya ada di YouTube kita insyaallah. Di Umfa Channel, Ustadz Muhammad Farozi Ansor Channel, siapa tahu mau mendengarkan fullnya ya. Mohon maaf kami nggak bisa ulang, tapi insya Allah materinya itu saja, empat tentang amalan masuk surga dengan selamat dari Nabi, dan empat sifat Nabi yang insya Allah mudah-mudahan teman-teman di IKA SMA 596 ya bisa amalkan insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kebenaran dari Allah, salah dari kami, kami minta maaf dan kami mohon ampun pada Allah. Gimana Bogel, kita langsung doa? Langsung doa aja ya. Ya. Baik, Bapak Ibu kita berdoa ya. Mudah-mudahan yang memberi makan hari ini diberi makan oleh Allah dengan rezeki yang banyak berlimpah. Mudah-mudahan yang menjadi tuan rumah ya diberikan oleh Allah segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya sebagaimana memberikan pada kita makanan dan minuman hari ini. Mudah-mudahan teman-teman IKA 96, IKA SMA 596 diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan terbaik, diberikan rezeki yang halal, thayyib, dan semuanya insyaallah mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, selalu berada dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan kita kemarin ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan soleh kita, terima sedekah kita, terima zakat kita, terima kebaikan-kebaikan kita, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah sebagaimana Allah kumpulkan di dunia, Allah kumpulkan juga di firdausnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.